Nah, oke okay guys, jadi pokoknya enak banget, sedep banget nih guys. Yo guys. Ciamik guys, nampol banget, enak banget guys. Halo guys, jumpa lagi bersama Bang Demang Vlog guys. Di sini itu ada kue donat yang enak, yang empuk, ciamik banget guys. Dan kata orang-orang ini mirip dengan donat-donat yang terkenal itu guys. Langsung saja kita liput di belakang saya ini guys. Oke, let's go. Halo Kak, dengan Kak siapa nih? Dengan Sela. Kak Sela, namanya ya. Kak Sela. Nama pendeknya, nama panjangnya? Nama panjangnya Marcella Angelina. Sela Nita. Iya. Marcella siapa? Marcella Angelina. Namanya keren ya, kayak artis, cocok nih jadi artisnya. Oke, mudah-mudahan viral ya. Oke, ini donat apa sih Kak? Baby donat. Baby donat. Iya. Ini kata orang itu mirip donat yang terkenal itu ya, Ceko ini ya? Iya. Oh gitu. Oke, jadi ingin cobain nih guys. Varian rasanya apa aja nih Kak? Ada rasa cappuccino, avocado, Oreo, strawberry, kacang, sama tiramisu. Tiramisu. Iya. Ini bukanya mulai jam berapa di sini? Dari jam 11 sampai jam 10 malam. Kalau ada yang mau pesan antar itu bisa ya? Bisa pakai Grab. Oh, pakai Grab. Udah bisa pakai Grab ya. Nah, ini guys. Ini ada apa gitu ya? Selai apa bumbunya gitu ya? Iya, coklatnya. Coklat-coklatnya. Ini strawberry, itu coklat. Ini apa yang Oreo. Ini? Oh, itu Oreo. Coklat chip. Coklat chip. Ini vanilla. Vanilla yang coklat yang ini apa? Yang hijau itu apa itu? Green tea ya? Green tea. Kalau yang putih ini? Tiramisu. Oh, ini guys, ini donatnya. Ini mantap banget. Ini kelihatannya empuk, enak gitu ya. Ini usahanya punya kakak sendiri atau gimana? Bukan, punya tetangga. Oh, punya tetangga. Berarti kakak ini karyawan? Iya, karyawan. Sehari rata-rata berapa porsi, Kak? Berapa biji donat yang terjual? Kami menu sinan. Sekarang 6 atau 8 lusin. 6 sampai 8 lusin. 8 lusin. Ya. Oke. Okay. Kalau harganya sendiri itu mulai kisaran berapa nih? Kalau yang ini satuannya 5.000, kalau isi 6 25. 25. Iya. Jadi 6 biji gitu 25 ya? Iya. Yang ada lagi kayak yang kecil kayaknya nih. Ada yang kecil. Yang kecil ada lagi. Yang kecilnya habis. Oh, yang kecilnya habis. Ya. Jadi yang kecilnya habis, guys. Sayang. Ini yang gede tinggal ini aja ya? Iya, tinggal itu aja. Tinggal ini aja. Oke deh, aku mau lihat cara proses pembuatannya, Kak. Iya. Dikeliatin kamera. Nah, itu guys. Ini cakep ya. Nah, itu ini apa nih, strawberry sama avocado. Avocado. Ya. Oh, saya kira itu ini green tea ya? Green tea beda. Oh, beda ya? Ya. Oh, ini Oreo. Oreo. Oke. Okay. Nah, tuh cakep guys. Nah, itu rasa apa lagi tuh? Coklat. Coklat. Tiramisu. Tiramisu, ini mantap. Ini strawberry dikasih coklat chip. Coklat chip, ditaburin coklat chip. Ini mantap. Sama bubuk coklat atau coklatnya. Tiramisu juga. Tiramisu juga kasih bubuk coklat ya. Ini harus sirami coklat. Sirami coklat. Oh, biar kelihatan cantik ya. Dikitin ya biar jadi apa itu? Bunga. Biar jadi bunga. Kayaknya udah pintar nih kakak nih. Nah, dilukis ya. Iya. Nah, coba tunjukin ke pemirsa nih. Ini guys. Tunjukin ke pemirsa. Oh, ini guys.
donatnya. Wih, cantik ya guys. Mantap guys. Ini bikin lapar, ini pasti bikin lapar nih. Kalian pasti ngiler-ngiler nih. Oke. Kita cobain yuk, kita cobain guys. Ini satu paket ini itu harganya 25. Nah, sekarang saya mau bayar dulu guys. Sebelum diicipin kita bayar dulu guys. Ini enggak. Nah, kita icipin satu lagi. Satu dulu. Sebelum dibawa pulang, kita icipin dulu ya. Nah, seperti biasa guys, sebelum makan kita berdoa dulu. Oke. Yuk guys, kita cobain donatnya guys. Yuk, kalian suka varian apa nih? Ayo, kalian suka varian apa nih? Nah, aku mau cobain yang varian tiramisu yang mana nih, Kak? Yang ini ya, putu ya? Aku mau cobain yang tiramisu guys. Widih, mantap nih. Waduh, mantap. Tuh, ini guys. Donatnya itu lembut. Saat dipegang gini, lembut banget nih. Ya, Kak Sela, makan dulu. Nah, ini guys, donatnya guys. Widih, lembut banget nih. Kita cobain guys, makan guys. Ciamik enak banget guys. Rasanya itu pokoknya sama seperti donat yang terkenal itu loh guys. Enak banget. Jadi empuk, lembut. Dan rasa tiramisunya ini enak banget. Nah, ini guys. Lagi rame pembelinya guys. Ini kalau jam 2 siang ini udah mulai habis nih. Kalau rame-ramenya jam berapa kan? Siang jam berapa? Jam 1. Kalau boleh tahu alamatnya di mana nih kak? Kalang Banjar. Ya. Jalan apa nih namanya? Jalan Kartawirana. Jalan Kartawirana. Jalan Kartawirana. Orang Kayu Hitam juga. Samping Koni Lestari. Oh, samping Koni Lestari. Nah, di samping ini ada Roti Koni Lestari. Nah, ini di depannya nih, guys. Nah, ini dia nih. Kalang Banjar Jambi Timur. Baby Donat ya. Jangan lupa, guys. Baby Donat. Kalau ada pesanan itu ada nomor handphonenya nggak? Kalau ada yang mau pesan? Ada, di kotak juga ada. Oh, di kotaknya udah ada? Ya. Oh, di kotaknya ada guys. Nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Nah, ini kalau mau pesan bisa melalui nomor handphone atau WA ini guys. Oke, nanti juga bisa dilihat di kolom deskripsi video. Nah, sekarang aku mau cobain lagi guys. Aku mau cobain yang coklat nih, coklat. Wih, mantap nih guys. Wih, coklatnya. Yo, kita cobain coklatnya guys. Wih, coklatnya meleleh gitu guys. Wih, coklatnya meleleh. Nah, kita cobain yang coklatnya guys. Enak banget guys. Rasanya itu benar-benar mirip yang kayak JKT itu. Enak kan? Udah langganan aja Bu, beli di sini ya Bu? Saya tuh baru mau nyoba. Baru mau nyoba. Karena teman-teman saya bilang enak. Enak ya? Iya. Dengan ibu siapa nih? Ibu Tuti Ramayanti. Oke, berarti taunya dari teman-teman gitu ya? Iya, bawa di sini enak katanya. Enak. Jadi saya nih mau saya bawa ke pesantren. Oh gitu. Iya. Berarti ini baru pertama kali nyoba? Iya. Oke. Pernah nyoba kemanaan saya bawa, saya begitu makan kok rasanya nikmat. Dan cocok dan harganya cukup terjangkau ya Bu ya. Cukup terjangkau. Oke.
makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke guys, thank you udah menonton episode ini guys. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalau Anda, kalau teman-teman sedang ada di kota Jambi, silakan mantau di sini ya. Di Baby Donut. Ya, di Baby Donut nanti alamat dan deskripsinya ada di kolom video, deskripsi video ya. Oke guys, kita ketemu lagi di episode jalan-jalan kuliner berikutnya. Oke, bravo. Ya, terima kasih Kak Sela, terima kasih Bang. Ya Bang, terima kasih Bang. Dadah.